Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso untuk seluruh warga IKSP Ikhlas Sakti. Salam pencak silat untuk kita semua dan salam santun dari saya. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk memecahkan benda keras menggunakan bola lampu, ya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa teman-teman subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Let's join. Baiklah teman-teman, seperti judul kita dalam video kali ini, kita akan mencoba memecahkan benda keras menggunakan bola lampu. Nah, adapun alat-alat yang teman-teman perlu persiapkan, yang pertama bola lampunya, yang kedua media yang akan kita pecahkan, ya, boleh keramik atau batako, kemudian penyangga, ya. Nah, langsung saja kita akan coba memecahkannya, teman-teman. Nah, ini masih asli, ya, tidak ada pecah. Oke teman-teman, nah, teknik pertama yaitu cara memegang bola lampu itu saat memukul harus tegak lurus, ya, agar bola lampu tidak pecah, teman-teman, ya. Nah, kita langsung saja mencoba, ya. Gagal, coba lagi. Halo teman-teman, coba sekali lagi. Mohon doanya teman-teman, semoga media kita pecah. Oke teman-teman, kita coba sekali lagi, ya. Bismillah. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bongkar triknya pada video kali ini. Bagi teman-teman yang mempunyai ide-ide kreatif, silakan komen di kolom komentar teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang murah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso.